Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini saya share kegiatan saya mau berkunjung ke salah satu tempat yang bagus banget deh pokoknya ya. Kita mau silaturahmi ke daerah Majalengka, teman-teman. Sekarang kita jemput dulu teman ya. Mereka mau ikut juga katanya ya. Dan anak saya tuh nggak mau ikut, teman-teman. Ternyata udah mau ikut tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa alasannya ya. Oke, ini kita udah barengan lagi sama bocil-bocil dua nih, teman-teman ya. Ini rombongan kita yang mau berangkat bersilaturahmi, berkunjung ke salah satu tempat indah, bagus banget deh pokoknya ya. Di daerah Majalengka, wisata Majalengka, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ya, ini kita berangkat dari rumah tuh jam 8 pagi. Dan katanya belum bawa jajanan, jadi mampir dulu ke sini, teman-teman. Kita mampir ke rest area, nggak tahu rest area berapa pokoknya ya. Kita cari jajanan dulu nih buat bocil-bocil. Masya Allah, Alhamdulillah ya, cuaca siang ini lumayan terik banget, teman-teman ya. Ya, ini ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi perjalanan kita, teman-teman. Kita beli minum aja. Ada bunglon tadi ya? Bunglon warna-warni minumnya. Nyampe deh kita dikit lagi tuh. Bundanya juga enggak ada tuh. Lagi jemput itu kali si adik. Untuk ini semua nih. Rumahnya mana? Adem banget. Gak ada bundanya. Oh, itu kalau renang di bawah. Iya, tapi gak ada orang kali. Alhamdulillah kita udah sampai di Casa de Ajura, Talaga Bumi Perkemahan Talaga Pancar ya, teman-teman. Kalau nggak salah alamatnya gitu. Ini suasananya sejuk banget di bawah pohon pinus ya, teman-teman. Nah, kita ke sini ke rumah Bunda, teman-teman ya. Sejuk banget rumahnya. Ayo kita masuk. Tapi bundanya lagi nggak ada, lagi di Majalengka. Nanti pulang juga ya, sore paling pulangnya. Adem banget, sejuk tempatnya, bikin betah nih. Bunga kertasnya cantik banget, warna-warni. Alhamdulillah setelah 4 jam perjalanan kita sampai juga di tempat tujuan kita ya, teman-teman. Ini kita sudah sampai di Villa Pejaten Casa de Ajura, teman-teman ya. Kita sampai tempat ini tuh jam 12 siang gitu ya. Ini udah waktunya salat zuhur, teman-teman. Kita salat zuhur dulu. Pergi Bunda. Kemana? Ke Majalengka. Teh ngopi. Aku aja. Udah sampai sini nggak mau pulang, enak. Mama minta. Yang kosong yang tengah doang, yang dua. Ada di tengah. Dua saya. Oh, ada. Ada dua. Udah kita nginep di sana aja di rumah bundanya. Lagi tadi lihat ini kaget. Sah. Hanya cewek. Tatoan yang ketakut. Ganas ya. Tuh, dibuang kan? Jatuh. Nih. Ya. Api. Ayo, murak timbel. Ayo, asin. Ini garing banget. Ini ada rendang. Kita murak timbel tuh. Ini nasinya banyak tuh. Ayo. Kirain yang anaknya pada itu. Makan teh. Makan siang ya. Nih, Kak, enggak mau. Ayo. Bengong. Adem ya, Dek? Udah sampai sini mah. Kita makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Murak timbel ini.
Papa mulai ingat deh. Ya, Mam. Salat dulu, ntar baru jalan. Langsung betah ya. Adik juga masih berenang bertahan ya. 1, 2, 3. Seneng banget main air. Oke, kita lihat-lihat di sekitar sini ya teman-teman. Ini ada pohon durian lumayan tinggi ya. Ini ada buahnya juga tapi masih kecil-kecil, masih muda gitu duriannya ya. Lumayan banyak buahnya tuh. Tapi masih kecil-kecil. Suasana di sini nyaman banget teman-teman, sejuk pokoknya deh. Beda dengan di daerah saya di daerah Bekasi yang lumayan panas ya. Oke teman-teman, kita mau lanjut cuci-cuci ikan karena tadi kita bawa ikan, bawa ayam gitu, mau dibersihkan dan juga mau kita masak ya untuk makan juga malam nanti teman-teman. Kayak di sini ikannya beda. Ini dari sana ikannya. Heeh. Coba. Bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit ya, Po. Iya, kunyit. Serai, iya, serai. Ntar kali nyabut ada di pipir, kita halusin. Ada serai kan, Bi ya? Di kulkas ya, Mama ya. Pakai tenaga dalam. Mau dimantuin, Bu? Ayo. Sedepan diulek bumbunya. Ayamnya udah dipotongin. Tiba-tiba udah matang. Masaknya dilanjutkan sama Bibi ya teman-teman, kita mau lanjut lihat-lihat ke atas sana, ke bumi perkemahan di sini ya, di Talaga Pancar teman-teman. Ngabuburit di pohon pinus, di pohon pinus, kebun pinus. Banyak yang camping. Suasana sore hari. Ini jam 4:30. Adem banget. Oh, dia pengen ke perosotan ini. Nanjak jalannya. Banyak yang lagi berkemping. Buper Talaga Pancar. Tuh anak-anak lagi pramuka. Di mana Neng? Di mana sekolah mana? Di Jaga Lu 2. Oh iya, sukses ya. Semangat, sehat-sehat semuanya. Sorabi, sorabi, barisi dulu ya Rausen. Enggak, di upload. Di upload heula. Di upload heula. Biar lu gambar nang kewih na wae. Sorabi. Genep sabaraha? Tempe sabaraha? Tempe sabaraha? Tempe hiji.
Di bodas itu. Iya. Emang enggak. Oh, saya seur, nah, ada apa tadi punya? Mohon tidak nama kilo 5. Ini saya mau saya gula merah itu mah ya? Mohon. Berarti manis, gula merah manis sama oncom pedas. Oncom pedas, tempe, gula merah, polos. Kalau telur ada telur. Yang telur. Wah, telur. Telur juga ada pakai nama. Nah, tadi langkungan maratus tadi kui kan maratusnya. Mohon. Tengah nanya. Mohon. Tapi itu. Kami mati esinan, mati ayah kena tuh. Tuh. Ini saya nemen. Tuh. Untuk datang deh. Datang. Tapi ini. Dilu pasang. Oh, ini. Kamu ini baru pasang sepasang. Kamu baru begitu. Iya, saya tadi. Oh, iya. Yang dari itu berapa? Tuh. Tetap, Pak. Ini baru bisa berapa? 10.000an atau 10.000. Sok kan itu kan. 11.500. Hiji dia tuh. Hah? Hiji dia. Ayat. Tak pasti kan si rambut. Cepat atur nuhun. Atur nuhun. Mangga. Nuhun. Sami. Rame. Pramukaan. Buper Telaga Pancar. Nah, kita udah beli sorabinya ya, kita nikmati di sini ya, di bawah hutan pinus. Teman-teman kita makan sorabi hangat. Kesini dulu ngadem. Makan sorabi. Kita makan sorabi. Hati-hati ya, main perosotan. Saya langsung sembuh, minum 2 E3. Duduk dulu. Minum 3 langsung sembuh. Alhamdulillah. Sorabina euy. Itu manis. Ini. Nah. Kemun yang ada oncomnya. Tapi ya. Ini sorabi, Dek. Masa ini ada sorabi manis? Baru nemu ya. Ini sorabi oncom. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, lembut, garing bawahnya ya. Ada oncomnya hitam ya mah. Nah, setelah selesai kita ngabuburit makan sorabi di kebun pinus, kita lanjut pulang ya teman-teman. Dan nantikan juga video-video keindahan alam lainnya ya di Wisata Majalengka teman-teman ya. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir mengikuti perjalanan saya ke Majalengka ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.